dan finish di stadion. Nah, memang batik basura itu sudah menjadi budaya yang sangat keren di Kota Bengkulu, guys. Kan? Sekarang saya ingin mengajak kalian jalan-jalan. Tapi bukan sekedar jalan-jalan, guys. Kita ingin melihat proses pembuatan batik basura di Kota Bengkulu. Ayo, guys, ikuti perjalanan saya. Ya guys, sekarang saya sedang berada di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu. Di sini banyak sekali kiosnya, guys. Ada kios oleh-oleh. Selain kios oleh-oleh itu ada juga kios batik. Ayo kita masukin salah satu kiosnya, guys. Nah guys, di sini banyak sekali, guys, kain batik. Di sini ada juga bajunya, guys. Ini baju laki, ini baju perempuan, guys. Yang mana yang perempuan? Ini yang perempuan, guys. Nah, di sini ada kain batiknya, guys. Ini seperti sial batik. Seperti sial batik. Di sini ada kainnya. Banyak stoknya enggak? Bajunya. Kalau kain batiknya? Sudah lihat sekitar pusat penjualan batik. Sekarang kita ingin melihat proses pembuatan batik itu sendiri, ya guys. Salam. Guys, sekarang kita sudah berada di Geria Batik Basure Tins. Di sini kita akan melihat bagaimana cara membuat kain batik basure di Kota Bengkulu. Ayo kita saksikan, guys. Nah, ini tempat. Nah, guys. Orangnya ada di belakang mungkin, guys. Guys, di sini kita sudah berada di studio pembuatan kain batik basure. Saya mau tanya, Bu, ini bagaimana cara pembuatan batiknya, Bu? Sini ya. Sama-sama. Ini kan ada wajannya, di kompornya. Terus ada cantingnya. Ini ada tiga. Cantingnya yang pertama dari bawah. Itu maksudnya untuk membuat pinggiran-pinggiran motif. Terus ada canting untuk menembok. Yang kedua, yang ketiga canting cecek. Tugasnya untuk yang titik-titik kecil-kecil. Ada tiga canting jadinya. Dan ada lilin. Ini balok itu apa, Bu? Ini lilin. Lilin apa? Mau melihat pencoretan warna dasar. Ayo kita saksikan.
Ya guys, tadi kan sudah ngelilin, sudah juga mencolek. Sekarang kita tinggal ke tempat pengelilingan guys. Ayo. Batik yang sudah jadi guys. Ini batik besoknya khas Bengkulu guys. Oke guys, sekian dari saya. Saya dapat sedikit gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali.